Assalamualaikum. Hi. Welcome back to my channel. Hari ni aku nak share dengan korang tutorial masak nasi lemak ala-ala kukus macam tu. Tapi dia bukan kukus. Dia rebus. Teknik ni sama macam cara aku masak nasi sebelum ni. Aku tunjuk video yang sebelum ni. Sama je. Sebelum ni aku masak nasi lemak ni, cara lama ni berkerak lah. Kerak tu aku ingat bila aku dah rendam dengan air, bila aku sukat, woi dekat lebih kurang nas beras satu pot tau, buang gitu je. Kerak siapa nak makan, keras. So jadi aku temui cara ni, masak nasi cara bos ni memang tak ada kerak. Tak ada. So jadi kita tak membazir. Nabi pun suruh kita jangan membazir. So aku harap video ni sikit sebanyak dapat menolong korang. Mana-mana yang tak pernah masak nasi lemak atau biasa masak nasi lemak hangit, insyaAllah masak nasi cara ni, nasi takkan hangit, tak ada kerak dan sedap. Jom aku tunjukkan. Zras. Okey, ni bahan-bahan dia. Okey, potong bawang. Okay, then tumbuk halia macam ni, okay? Macam biasa, basuh beras, guna tapis. Okey, kemudian selepas beras dah bersih, toskan dia ya. Sukat semula beras guna cawan tadi. Beras ni lepas kita basuh dia akan kembang sikit. So tadi kita pakai 2 cawan beras. Lepas basuh dia akan jadi lebih lah. Ada 2 cawan setengah. Itulah sukatan air dengan santan, okey. Okey, masukkan halia. Masukkan bawang. Untuk 2 cawan nasi beras ni aku guna 1/2 kilo santan. So dapat 2 cawan, jadi 1/2 cawan lagi kena tambah air filter lah.
Okey, masukkan daun pandan. Aku guna 4 lai daun pandan, gunting macam ni. Senang. Aku guna minyak saji. Kita support peniaga Muslim kita. Guna 2 sudu minyak masak. Okey, perasakan dengan garam. Kemudian gaul rata, okey. Okey, sedia untuk direbus. Pastikan air banyak sikit . Tapi jangan sampai sama paras dengan mangkuk yang berisi beras tu. Okey, kacau beras ni. Kacau biar dia sebati. Okey, bila nasi dah nak hampir kering, kacau rata. Bagi dia sebati lagi. Lepas tu biar dia sampai air kering. Okey, kalau air dalam kuali tu kurang, tambah lagi air. Jangan bagi air tu kurang. Kalau air kurang, nanti lambat masak nasi. Wow, cantik nasi masak kembang sepenuhnya. Tutup api dan boleh diangkat. Senang kan? Itulah dia tadi video cara aku masak nasi lemak, cara rebus. Next video aku akan tunjukkan pula cara masak sambal tumis ikan bilis dengan telur goyang macam korang tengok gambar tadi. Okey, bagi korang yang minat dengan channel aku ini, bolehlah subscribe button di bawah ni dan tunggu notifikasi video aku seterusnya. Okey, jumpa di next video. Assalamualaikum.